Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi atau Sudinakertrans dan Energi memberikan pelatihan komputer akuntansi di SMA Negeri 69 Jakarta, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Senin 25 Oktober 2021. Kegiatan yang dibuka oleh Camat Kepulauan Seribu Utara, Ismail, diikuti 21 peserta yang merupakan alumni SMA Negeri 69 Pulau Pramuka. Sementara itu, Kepala Sudinakertrans dan Energi Kepulauan Seribu, Raffi Andri, menambahkan, kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode tatap muka, di mana peserta harus menerapkan protokol kesehatan dan sudah divaksin COVID-19. Saya berharap dengan pelatihan yang diadakan oleh NAKER, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Transmigrasi Energi. Energi pada dasarnya pemerintah itu usaha pemerintah untuk meningkatkan SDM dari para alumni mahasiswa 69. Kedepannya, dengan diadakannya pelatihan kolaborasi manajemen komputer ini, akuntansi manajemen komputer ini, dia akan dapat bersaing di dunia usaha. Karena dunia usaha saat ini sangat selektif sekali. Makanya dengan pelatihan ini, dia bisa mengembangkan usahanya di masing-masing keahliannya. Untuk itu, saya sangat berterima kasih juga kepada Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi mengadakan pelatihan ini di SMA 69. Karena SMA 69 itu anak-anak didik yang akan beranjak dewasa. Untuk itu, dengan adanya pelatihan ini, semoga SDM mereka bisa tampil beda di dunia usaha. Itu aja yang kami dapat sampaikan. Tujuan kami mengadakan pelatihan akuntansi komputer untuk mendidik anak-anak ex-SMA 69 supaya dia bisa mempunyai saingan sama SMA-SMA yang lain, yang tamatan SMA-SMA yang lain, supaya dia bersaing untuk bekerja, bisa di Jakarta, bisa di tempat yang lain. Jadi kita akan melakukan kegiatan ini selama 3 hari. Berarti dia tahu bagaimana untuk persaingan dalam globalisasi di Jakarta, begitu ketatnya. Kalau dia dididik 3 hari, kemudian dapat sertifikatnya, dia ikut bisa melamar ke tempat-tempat yang ada, yang perusahaan-perusahaan daerah yang kosong. Dia akan bersaing sama teman-teman yang ada di Jakarta. Itu yang dapat kami sampaikan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi siap melaksanakan pelatihan. Kita pasti bisa!